Sempit ini sudah barang tentu akan menghambat kemajuan pembangunan dan juga menghambat perekonomian. Apalagi sepanjang jalan yang ada, hampir keseluruhannya berada di pinggiran sungai Ek Pohon, membuat sejenis mobil angkot pun sangat terasa susah untuk berpapasan dengan sepeda motor sekalipun. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, terutama para pemilik tanah yang ada di sepanjang jalan dari Panyabungan menuju Desa Pagur, melakukan pelebaran jalan yang selama ini lebarnya sekitar 4 meter, kini menjadi 12 meter secara keseluruhan. Karena tebing jalan yang akan dikikis, sebagian memiliki ketinggian 50 meter. Alat berat dengan sangat terpaksa ditempatkan pada 3 tingkatan dengan risiko yang sangat tinggi. Sebuah alat berat merintis jalan ke bagian yang paling tinggi. Alat berat lain berada di tengah, dan yang lain lagi berada di dasar jalan lama. Sementara itu, di bawah, jurang menganga dengan ketinggian sekitar 60 meter di bibir sungai. Masyarakat Mandailing Natal merasa sangat bersyukur kepada pemerintah pusat melalui Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mengizinkan pembukaan jalan dari Kabupaten Padang Lawas, tepatnya dari Sosa ke Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Dan saat ini, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah memprakarsai pelebaran jalan dari Panyabungan ke Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan perekonomian dan sekaligus membuat jarak hubung antar kedua kabupaten akan lebih ringkas. Bila jalan yang dibuat oleh TNI dan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di aspal hot mix, maka jarak tempuh dari Sosa ke Panyabungan hanya memakan waktu lebih kurang 1 jam saja. Dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution terus melakukan terobosan dan langkah strategis dalam berbagai hal di bidang pembangunan. Tahun 2020 sendiri, terdapat 12 ruas jalan lanjutan yang akan dibangun oleh pemerintah daerah, dan semua ruas jalan yang akan ditingkatkan itu merupakan pembangunan lanjutan, yang dibangun di tahun 2019, di Kabupaten Mandailing Natal. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan ini akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal.